Magic ni best. Ambil dalam setengah kad. Lepas tu fanning kan dia. Nampak? Lepas tu kita ambil letak ataupun buang. Boleh fanning lagi. Dia muncul lagi. Lepas tu kita ambil buang lagi. Lepas tu fanning lagi, muncul lagi. Boleh buat sampai 7-8 kali kadang-kadang ya. Keluarkan lagi fanning. Ya, macam mana cara dia? Masa kita ambil setengah kad ni, nampak? Ni pandangan belakang fanning. Anda kena belajar fanning dululah. Jari ibu jari ni tolak kad. Nampak? Pegang macam ni. Tolak kad. Tengok apa jadi kad belakang. Kononnya saya nak ambil buang kan. Saya dah asingkan dalam beberapa kad. Macam tu. Lepas tu saya buang sebenarnya. Bukan saya buang semua. Saya buang dalam separuh beberapa kad je tadi. Selebihnya masih lagi saya sangkut di ibu jari macam ni. Ini asingkan beberapa kad dengan jari telunjuk. Buang ni pandangan rahsia ya. Keluarkan lagi. Fanning. Asingkan, buang. Ada lagi. Dah tinggal 5 keping, dia tak susah nak buat dah kan. Okey. Tengah kad. Fanning, asing. Buang separuh, pasir lagi tinggal. Fanning lagi. Asingkan, buang. Orang ingat buang semua pada separuh je. Keluarkan lagi. Okay, buat lagi. Dan keluarkan lagi fanning. Yeah. Susah ke? Susah? Senang? Okay. Kita bagi detail lagi ya. Ambil dalam setengah kad. Pandangan belakang, buka. Nampak tu? Asing macam mana? Cara asing dengan jari telunjuk. Ambil dalam 5 kad macam tu. Lepas tu tutup balik fan dia. Sangkut dengan jari, ibu jari ni. Lepaskan. So, masih lagi tertinggal sini. Keluarkan. Kepit jari telunjuk dan jari hantu. Keluarkan. Fanning. Buat lagi. Proses yang sama. Kalau campak dekat bawah pun simple juga lah. Contohnya ambil separuh ataupun setengah. Putih pula lah nanti. Fanning. Kan? Campak bawah. Ambil lagi. Ambil lagi. Macam kad keluar tak berhenti kan? Alright. Selamat berlatih dan selamat mencuba. Bye-bye.